Sampaikan Pak, mungkin ini momen Idul Fitri ini Pak Jika. Iya, pertama selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, lahir batin, selamat lahir batin, maaf lahir batin. Pertama kita semua bergembira karena akhir Ramadan ini sangat menyenangkan, setelah sebulan penuh kita beribadah dan mengembalikan kekuatan kita setelahnya, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat juga dapat kedamaian menuju Indonesia yang lebih baik dan dengan kita bekerja lebih baik pula. Ya. Jika ini banyak yang menyampaikan momen Idul Fitri ini menjadi momentum untuk rekonsiliasi nasional, ini sepakat ya Pak? Ya tentunya. Idul Fitri dan juga masa-masa yang akan datang. Jadi momennya memang bagus, nanti kita tentu perkembangannya mestinya seperti itu. Ya. Karena kemarin kan kalau dari Menak setelah mengumumkan Idul Fitri jatuh hari ini tuh mengatakan bahwa perjuangan politik sudah selesai, saatnya kembali bersama membangun lagi, itu komunikasi memang sudah terbangun dengan pihak-pihak di Kubu Pak Prabowo. Ya tentunya secara politik baik, walaupun juga ada pihak tentu yang ingin lebih jelas dalam mencapai keadilannya, dan itu kita tentu melihat itu sebagai kenyataan, tapi tentu kita dalam rangka persatuan kenegaraan kembali ke rekonsiliasi dengan partai pada akhirnya. Pak Jika, hari ini ada yang menarik, Pak Rosan, ketua dari TKN mendatangi Bu Mega, ini kayaknya mau ada upaya rekonsiliasi, melihatnya seperti apa ini Pak Jika? Ya ini kan zaman Ramadan, zaman Idul Fitri, siapapun tidak boleh ditolak. Ya, begitu. Siap. Ya, itu suatu petanda penanda yang baik. Ya. Siap. Makasih Pak Jika.